Halo teman-teman, kembali lagi bersama Rozak Tanah Channel. Dan kali ini kami akan berbagi tutorial untuk Anda, yaitu cara aktifkan verifikasi dua langkah pada WhatsApp agar WhatsApp Anda aman dari sadapan orang lain. Oke, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama yang harus Anda lakukan adalah masuk ke aplikasi WhatsApp. Kemudian setelah itu pilih 3 titik di pojok kanan atas. Setelah itu masuk ke menu setelan. Nah, setelah sudah seperti ini kita masuk ke akun ya. Kita pilih akun di sini. Lalu kita langsung pilih verifikasi dua langkah. Nah, fungsinya apa sih verifikasi dua langkah ini? Pertama, verifikasi dua langkah bisa mencegah ketika ada orang yang ingin login atau ingin masuk atau ingin mengambil alih akun WhatsApp Anda, ingin menyadap, ingin membobol, atau ingin tahu isi dari percakapan atau chatting di WhatsApp Anda. Jadi, Anda akan tahu jika ada orang yang ingin membobol WhatsApp Anda. Nah, di sini kita aktifkan, kita pilih aktifkan di bawah ini. Lalu kita masukkan PIN saat nanti ada nomor yang ingin masuk atau ingin mengambil alih WhatsApp kita. Nah, kita aktifkan. Oke. Kita konfirmasi PIN yang sudah kita masukkan. Di sini terserah mau membuat PIN seperti apa, yang penting Anda ingat jangan sampai lupa. Kemudian terakhir tambahkan alamat email ke akun Anda yang akan digunakan untuk menyetel ulang PIN jika Anda lupa dan untuk melindungi akun Anda. Ya, setelah kita memasukkan email yang akan kita gunakan untuk memulihkan ya, kita langsung klik lanjut aja. Oke, kita simpan. Nah, verifikasi dua langkah telah diaktifkan. Anda juga bisa menonaktifkannya kembali jika Anda merasa bahwa akun WhatsApp Anda aman-aman saja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian cara verifikasi dua langkah pada akun WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya.